Halo guys, balik lagi dengan Fikri di sini. Jangan lupa untuk di like, di share, sama subscribe guys. Kali ini gua akan memberikan pembandingan antara memory card PS2 dan memory card PS1 guys. Sebelum itu, yuk mohon di share-nya. Oke guys, tonton sampai habis ya guys. Nah ini guys, nah ini untuk memory card PlayStation 2 dan ini untuk memory card PlayStation 1 alias PS1 guys. Dan ini sebenarnya kalau PS ini dari kemasannya aja, untuk PS1 nih rata-rata emang ada kemasan gini guys. Sayangnya ini PS2 nggak ada guys, jarang yang ada kemasan kayak gitu guys. Nah ini kita buka dulu yang buat PS1 ya. Saya taruh dulu yang buat PS2 nya. Wow, kamu kasih cincin ya, maukah kamu yang Oke guys, kita buka. Wah, nih perbandingan guys, untuk warnanya jelas sekali berbeda. Ini warna putih dan ini untuk PlayStation 2 nya warna hitam ya guys ya. Tulisannya PS1, sedangkan di PlayStation ini tulisannya PlayStation 2. Dan untuk ukuran memory card nya biasanya PS1 ini 1 MB guys. Nah untuk memory card PS2 ini ada 8 MB, 16 MB, 32 MB, sampai 64 MB guys. Nah ini untuk bagian sampingnya guys. Ini guys, mirip-mirip lah bagian sampingnya. Tuh, bagian sampingnya mirip-mirip. Untuk bagian atasnya mirip-mirip juga guys. Tapi untuk bagian bawahnya kurang, di sini agak ini ya, melengkung. Sedangkan ini kayak agak kotak gitu guys. Sama-sama ada tulisan Sony dan kamu bisa nulis-nulis apa-apa di sini. Terus di bagian belakangnya, ini guys, memory card tuh mirip-mirip lah ya, mirip-mirip. Nah, tuh bagian belakang mirip-mirip. Asal ini doang yang berbeda nih. Tuh ini kayak agak kotak. Ini agak ke samping nih. Tapi sangka gue bisa dimasukin untuk tempatnya, ternyata tidak guys, tuh tidak masuk guys. Oke guys, segini dulu perbandingannya. Yang merasa nostalgia, ayo komen di bawah guys. Oke, seperti sini dulu. Jangan lupa untuk di like, di share. Sampai jumpa di video berikutnya dan di subscribe. Bye bye.